Menteri Keuangan ini dengan Pak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Pak Profesor Dr. Kamaluddin Amin MA, yang sebenarnya sudah lama kita cita-citakan untuk membawa beliau kembali. Kemudian salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita memuliakan, kita hormati Pak Prof. Dr. Kamaluddin MT, kemudian Bapak Kakanwil, yang kebetulan pada kali ini beliau juga sebagai PLT. Jadi agendanya kita buat silaturahmi dan kuliah umum. Beliau kuliah waktu singkat ini, jadi saya tidak akan banyak berbicara, tapi saya ingin menyampaikan dulu kepada beliau bahwa yang hadir ini adalah para pimpinan dari seluruh fakultas dan para kepala pusat. Jadi kalau fakultas itu sampai kapolri, sekretaris baru. Jadi tentu supaya beliau pahami siapa organisasi kita ini. Nah tentu tidak ada kata lain, kami hanya mengucapkan selamat datang Pak Dirjen di Bintara Diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tidak saatnya kita dengarkan kuliah umum yang akan disampaikan oleh Pak Jenderal Polis Bapak Profesor Profesor Kamaluddin Amin. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Walaqibatu lilmuttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Rektor yang saya hormati, dalam hal ini diwakili oleh Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi Umum ya Pak. Rektor Bidang Akademik, Bidang Kemahasiswaan, Pak Kakanwil, para dekan, Direktur Pasca Sarjana dan seluruh sivitas akademika yang saya hormati. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sering menyampaikan kepada teman-teman pimpinan PTKI dan juga rektor Ketua Sekali di seluruh Indonesia bahwa saya sebagai pribadi dan sebagai Direktur Jenderal tidak pernah bermimpi atau mengharapkan ada satu, dua atau tiga perguruan tinggi kita yang akan masuk 500 besar perguruan tinggi terbaik dunia 5-10 tahun ke depan. Saya merasa saya sedang bermimpi di siang bolong kalau kita bermimpi untuk masuk salah satu dari 500 besar perguruan tinggi dunia, bahwa kita tidak perlu menunggu 10 tahun, 15 tahun sampai 20 tahun untuk menjadi perguruan tinggi world class university. Jadi dalam grand design yang ada di kami di Kementerian Agama, kira-kira pada tahun 2040, paling lambat 2045, PTKIN kita itu sudah masuk 500 besar dunia. Tidak sekarang, kira-kira nanti 2035 sampai 2040 harus masuk 500 besar perguruan tinggi terbaik dunia. Tetapi sekali lagi, kita tidak perlu menunggu 15 tahun untuk menjadi perguruan tinggi berkelas internasional. Apa yang saya maksudkan bahwa meskipun kita tidak masuk 500 besar dunia, tidak masuk dalam ranking 500
perguruan tinggi terbaik dunia, tetapi standar proses, standar mutu, standar kualitas, standar SDM, standar juga referensi proses belajar mengajar itu sama dengan perguruan tinggi berkelas dunia. Ya, jadi saya sampaikan misalnya buku rujukan kita, buku referensi kita, kitab-kitab standar yang kita baca, artikel yang kita akses, itu sama dengan buku standar yang dibaca di perguruan tinggi manapun di dunia. Jadi kalau belajar tafsir di arah ini misalnya, kira-kira rujukannya, bacaannya, standarnya itu kurang lebih sama dengan standar, dengan kutub mukorrah yang ada di Al-Azhar, yang ada di Maroko, yang ada di Turki, yang ada di Eropa, yang ada di Amerika, sama saja. Sehingga anak-anak kita bisa bergaul secara internasional. Anak-anak kita memiliki rasa percaya diri berstandar, berkelas internasional, karena apa yang mereka baca, apa yang mereka ketahui, apa yang mereka diskusikan, tidak ada bedanya, bahkan sama saja dengan apa yang dikaji, didiskusikan dimanapun, atau perguruan tinggi terbaik dunia dimanapun. Oleh sebab itu tantangan kita adalah perguruan tinggi kita harus memiliki standar proses berkelas internasional, harus memiliki buku referensi, buku kajian berkelas internasional. Oleh sebab itu, maka sumber daya manusia kita, dosen kita juga harus berkelas internasional. Kita berikan terima kasih kepada Pak Sekjen. Begini, tadi kita kan sudah janji nanti beliau akan kembali ke Karena hari ini bukan karena apa, karena waktu.
karena alasan apapun. Jadi mungkin sesi tanya jawab kita batasi karena beliau akan saya serah terimakan kepada Pak Kakan ini. Karena sore juga mungkin beliau akan dari pagi jam 6 kepada istirahat. Jadi karena waktu, jadi tanya jawab nanti kita undang. Memang saya sampai ke beliau, saya mau tidak datang membuat beliau kembali kepada ya. Jadi begini ceritanya, jadi saya tidak ada tujuh kesimpulannya. Kesimpulkan diri, yang lebih dari itu, Bapak simpulkan diri. Gracias.